Oke, selamat datang di channel saya, Daddy D&D. Di video kali ini saya akan memberi tutorial tentang cara membuat nama pemilik di layar kunci HP Asus Zenfone Max Pro M1. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita buka setelan. Lalu kita scroll ke bawah. Kita pilih keamanan dan lokasi. Lalu kita pilih preferensi layar kunci. Kita pilih pesan layar kunci. Ya, kita bisa mengeditnya, teman-teman. Sebagai contoh, saya akan mengisi dengan nama saya. Setelah itu kita pilih simpan. Kita kembali. Lalu kita kunci layar dulu. Ya teman-teman, sudah tampil untuk info nama pemiliknya. Ini dia. Oke teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, bisa like dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.